sudah sampai sekarang ini yayasan ini. Kenapa harus meliti seperti itu? Kemungkinan untuk kita masa depan kita harus belajar dulu gimana benang merahnya. Iya. Tapi kalau bukti sejarah secara fisik otentik itu sudah berubah, hilang ya. Iya. Ada harus ada ini juga, harus ada pemberdayaan-pemberdayaan, mungkin dari faktor ketidaktahuan. Iya. Jadi belum tahu sejauh mana istilah penghilangan sejarah itu sampai seberapa jauh kerugian kita kan gitu. Ya kalau kita ngomong sejarah itu pakai suatu peradaban ya sebenarnya. Kita cuma melanjutkan dan menjaga mantan seharusnya. Lalu kita juga mengkaji dalam beberapa hal karena tidak semua peradaban kita sangat panjang, leluhur kita itu sangat panjang, tidak semua ilmunya masuk ke akademisi atau di kampus manapun. Ini akademisi baru berumur 70 tahun, kurang. Nah ilmu-ilmu leluhur yang kuno ini belum semua diadopsi, dibawa dan dikaji di dalam sebuah mimbar-mimbar ilmiah, kajian-kajian ilmiah, ini kedurung. Nah, untuk Niki yang penting yang hadir, saran teman-teman, ayo kita coba kita berikan sebuah masukan, siapa tahu ke depannya ini, jujur dengan temuan Niki, apa yang siapa yang diuntungkan? Temuan ini justru membuat Bali ini terdongkrak luar biasa, tinggi kehormatannya di mata nasional dan dunia. Bukan hanya bertaruh secara pariwisata mantan, tetapi dari segi sejarah dan budayanya, dia memiliki ternyata kebenaran sejarah budaya Bali, ini berada di top level pada zaman itu. Dengan bukti-bukti penaklukan-penaklukan dimanapun itu ada semua. Ya ini pertemuan yang sangat baik sekali. Dan sebetulnya pemerintah Kota Denpasar dari dulu juga sudah menginginkan adanya komunitas-komunitas. Terutama komunitas yang berkaitan dengan konservasi budaya. Yang mampu untuk mengingatkan masyarakat bagaimana hal yang sangat penting itu kita melakukan pelestarian dalam bentuk bangunan-bangunan. Karena bangunan-bangunan itu juga akan menentukan peradaban kita dan juga kita juga bisa mengetahui di mana terjadi transformasinya. Ya, jadi sehingga kita perlu sekali untuk melakukan restorasi. Jadi tidak dengan mudah kita untuk menghilangkan jejak sejarah itu. Dan ini sangat penting sekali ke depannya. Karena untuk membuat kota ini menjadi suatu warisan budaya yang memang akan menunjukkan tingkat peradabannya itu sendiri. Gitu. Jadi pertemuan ini sangat baik, kami sangat senang untuk bisa bertemu dengan komunitas ini. Ya, kami harapkan komunitas ini untuk bisa melakukan sosialisasi, pencerahan, seminar, dan menambah pengetahuan kepada masyarakat khususnya juga kepada lembaga-lembaga. Jeroh mungkin lagi satu dua kata. Terima kasih atas waktunya Bapak Tuan Kota yang terhormat atas waktu yang diberikan kepada kami Yayasan Sandipan Raja Majapahit dalam menjelaskan mengenalkan profil yayasan kita kepada beliau dan saya sangat kagum pada beliau akan pemahaman beliau tentang sejarah agama dan budaya kita di Bali dan saya pun sangat apresiasi beliau ketika dengan semangat beliau yang mana begitu getol ingin mempertahankan semua itu dan ini merupakan support yang luar biasa bagi kami di mana kami generasi muda ini akan siap untuk menjadi tameng dade untuk pelindung peradaban-peradaban kita ke depan. Inggih wonten punika kami aturaken matur suwun sampun santai.